Carlos Pena sudah hampir sepekan memimpin latihan para pemain Persija. Saya sangat senang dengan sikap para pemain di latihan, dan tentu saja dengan kerja keras dari semua pemain, mereka harus melakukan yang terbaik dari hari pertama, kata Carlos Pena. Terlepas dari hal itu, tentu ia berharap kemauannya dalam melatih bisa tertransfer dengan baik kepada anak didiknya. Mereka harus mengerti apa yang saya inginkan. Saya pun harus memahami mereka walaupun sudah sedikit mengenal beberapa dari mereka. Dengan sikap demikian, kami bisa lebih kompetitif dan meraih apa yang kami inginkan, ucap Carlos Pena. Sementara itu, juru taktik asal Spanyol tersebut telah memiliki rencana detail untuk menyambut Liga 1, khususnya untuk menatap laga perdana yang akan dimulai pada bulan Agustus. Kami akan fokus memperbaiki tim ini secara bertahap dari hari ke hari.